Berikut ini untuk pengujian Getin Vortar GS 002 20 MOSFET atau 247 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Dan langsung saja kita akan mengujinya. Uji kali ini saya akan menggunakan beban pemanas dan juga beban 2 buah blower. Langkah pertama saya akan nyalakan inverter terlebih dahulu. Ini dia inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan menambahkan beban ya. Ya, dengan beban pemanas di sini terbaca hingga 600-an watt lebih. Kemudian saya tambahkan dengan satu buah blower. Ya, dengan satu buah blower di sini terbaca hingga 1400-an watt lebih. Saya tambah dengan dua beban blower ya. Dua beban blower kali ini ada 2900-an watt lebih. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 3200-an watt. Saya tambah lagi di sini terbaca hingga 3300, kemudian saya tambah 200-an watt lebih lagi. Inverter proteksi off di tegangan 3500-an watt lebih karena ada kelebihan beban, dan untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, ini dia inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian kali ini. Terima kasih. Thank you.